Okay, guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton di channel Admin. Dan kepada anda yang masih belum subscribe, sila berbuat demikian sebagai tanda sokongan. Okay, untuk kali ini saya akan membicarakan tentang iLestari KWSP. Okay, masih ada yang bertanya kepada saya tentang yang pertamanya, bila nak dapat duit, okay, duit dikreditkan dalam akaun kita tu bila, untuk kali keduanya. Dan yang kedua, masih ada yang bertanya pada saya, apakah untuk bulan 6 permohonan baru perlu dibuat. Okay, untuk kedua-dua soalannya, yang pertama sekali, bila caruman ataupun bila duit akan dikreditkan dalam akaun anda. Okay, ini bagi mereka yang telah pun lulus, okay, dalam permohonan iLestari KWSP dan telah pun pernah mendapat wang pada kali pertama pada bulan 5 berkenaan. So, kita tengok pada bulan 5, iaitu pengkreditan kali pertama. Kalau kita dapat duit pada 20 hari bulan 5, so bermakna pada bulan 6, iaitu pengkreditan kali kedua, juga akan dapat pada tarikh yang sama ataupun berhampiran dengan tarikh berkenaan. Dia tak lari jauh lah. Okay. Kemudian yang kedua, perlukah permohonan baru dibuat untuk bulan 6, bulan 7 dan bulan 8 serta bulan-bulan seterusnya? So, jawapan di sini, permohonan hanya perlu dibuat sekali sahaja, iaitu kalau anda dah buat permohonan tempoh hari dan dapat duit bulan 5, so bulan-bulan berikutnya permohonan baru tidak perlu dibuat. Okey, berapa lama anda akan dapat duit? Okey. Ini bergantung kepada akaun 2, baki di dalam akaun 2. So, kita ambil contoh, katalah baki di dalam akaun 2 anda ada RM3,000. Okey. Permohonan pengeluaran RM500 sebulan. Ini bermakna anda akan dapat sebanyak 6 kali pengeluaran ataupun 6 bulan pengkreditan duit dalam akaun anda. Sebulan RM500, 6 bulan, 6 kali 5, kita akan dapat total RM3,000 balik. So, bulan lepas, bulan 5 dah dapat kali pertama, makna bulan 6 kali kedua pada tarikh yang terhampir macam mana kita dapat bulan 5. Dan tak perlu buat permohonan kedua, ketiga dan keempat seterusnya. Okey, jelas di situ ya. So, kepada anda yang telah pun dapat duit kali pertama, okay, alhamdulillah, dan kali kedua insyaAllah akan dikreditkan. Dan kepada anda yang masih lagi belum membuat permohonan pengeluaran iLestari KWSP tapi berhajat dan berkeinginan serta berkeperluan untuk mengeluarkan wang daripada akaun 2, anda masih boleh berbuat demikian sebab tarikh tutup permohonan iLestari KWSP adalah pada 30 hari bulan 4 tahun 2020. So, maksudnya masih boleh dibuat lagi permohonan berkenaan. Okey, kepada anda yang ingin membuat permohonan pengeluaran iLestari KWSP ataupun yang baru memohon pada bulan 5 tempoh hari dan nak buat semakkan status, bolehlah masuk ke link iLestari.kwsp.gov.my. Okay guys, saya ulang sekali lagi, masuklah ke link iLestari.kwsp.gov.my. Okay, sekiranya anda ada sebarang komen ataupun ada perkongsian maklumat yang nak diinfokan pada saya, bolehlah muatkan di ruang komen dengan bahasa yang terbaik. Okey, itu saja untuk video saya pada kali ini. Okey, besok 1 hari bulan 6, okey, maksudnya anda akan mula menerima pengkreditan untuk kali kedua bagi mereka yang telah pernah dapat pada bulan 5. Okey, pada anda yang baru memohon, boleh membuat semakkan status, dan anda juga yang berkeinginan untuk membuat pengeluaran masih boleh membuat permohonan pengeluaran. Okey, terima kasih kerana masih lagi sudi menonton video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Okey guys.